Ikat pinggang diperlihatkan. Enggak ada, Pak. Enggak ada. Kamu tahu saya yang... Dalam video ini, seorang mahasiswa senior diduga berasal dari Fakultas Ilmu Pendidikan membentak para mahasiswa baru yang tidak mengenakan ikat pinggang. Kepala Humas UNESA membenarkan video tersebut memang direkam dalam acara di UNESA. Peserta pengenalan kampus pun merupakan mahasiswa dari UNESA. Kampus UNESA menyayangkan kejadian ini dan mengakui ada kesalahan dalam pelaksanaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB di salah satu fakultas. Pihak kampus mengatakan telah mengevaluasi dan memberikan bimbingan kepada mahasiswa yang bersangkutan dan seluruh masalah akan diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Yang menjadi catatan bagi kami adalah ini evaluasi. Jadi kami sepakat, kami tidak setuju adanya kekerasan di kampus, baik itu secara verbal maupun non-verbal. Jadi ini benar-benar untuk kami menjadi bahan evaluasi.